morning good people, selamat pagi travel people. Masih berjumpa di channel saya. Nah kali ini saya akan bawa good people main-main di south of Thailand, yaitu Koh Tao. Ya, di mana itu Koh Tao? Jadi saya akan jelaskan ya. Kalau teman-teman, karena saya ini dari Bangkok ya, kalau teman-teman tuh dari Bangkok, itu kalian harus naik pesawat ya. Kalian harus naik pesawat ke Chumpo ya, Chumpo Airport. Jadi itu perjalanannya sekitar 1 jam dengan 15 menit ya, kalian sampai di Chumpo Airport. Terus dari Chumpo Airport itu kalian akan naik minivan. Nah tiketnya kalian bisa dapatkan di airport ya. Pas kalian keluar itu ada banyak sekali tempat untuk beli tiket ya. Jadi kalian bisa beli tiketnya itu untuk ke ini namanya Lompraya. Namanya Lompraya. Kalian ke Lompraya Pier sini, itu naik minivan dari airport itu menempuh perjalanan 1 jam dan untuk harga tiketnya itu 200 baht ya per orang. Dan ya dari Lompraya Pier sini kita akan menyeberang lagi ke Koh Tao. Itu akan menempuh perjalanan 1 jam 45 menit dan ya kalian akan tiba di Koh Tao. Dan harga tiketnya itu 600 baht ya. Jadi nanti kita akan naik ferry atau kapal seperti yang di belakang itu ya. Dan ya saya akan tunjukkan seperti yang bisa kalian lihat map di belakang saya ini. Karena saya dari Bangkok, jadi saya dari atas ya. Itu dari Central of Thailand, saya ke South ya. Jadi ke selatan bagian Thailand, itu kita ke Chumpon. Tapi sebenarnya karena nggak ada pesawat ya yang langsung dari Bangkok ke Koh Tao, jadi saya harus naik pesawat ke Chumpon dan kita akan naik ferry nanti. Jadi itu ya good people, informasi sedikit tentang transportasi. Jika teman-teman atau good people mau main-main atau bingung ya, kalian mau ke Thailand tapi kalian bingung, kalian nggak tahu mau kemana, jadi ya saya akan kasihkan rekomendasi atau memberitahu informasi tempat yang indah ya. Kalau menurut saya ya, kalian bisa kunjungi Koh Tao. Okay, jadi saya masih punya waktu beberapa jam di sini, jadi mungkin kita bisa lihat-lihat atau mungkin kalian makan siang ya, karena itu ferry-nya akan datang itu jam 1 siang ya. Okay, jadi itu aja sedikit informasi yang saya mau kasih tahu. So yeah, sampai jumpa di Koh Tao. Okay, enjoy the view right there. Cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue. Halo travel people, selamat datang di Koh Tao. Koh Tao merupakan salah satu island atau pulau yang ada di Thailand. Dan ya seperti saya jelaskan kemarin, ini adalah South of Thailand. Nah, good people, saya sekarang lagi ada di John Sawan Viewpoint. Maafkan ya saya salah sebut, nanti saya tulis namanya di sini. Ini merupakan salah satu best viewpoint yang ada di Koh Tao. Sebenarnya banyak ya viewpoint yang bisa kalian kunjungi, tapi saya datang di salah satu dari review-review yang ada. Saya lihat ini merupakan bagus dan ternyata setelah kami hiking ya, akhirnya kita sampai di sini dan bisa kalian lihat pemandangannya seperti apa. Udah kalian nilai sendiri ya, pemandangannya sangat cantik. Dan untuk kesini itu harganya 100 baht ya. Jadi kalau kalian mau kesini dengan bayar 100 baht, oh my god, itu udah sangat worth it sekali. Nah good people, saya mau kasih tahu sedikit informasi tentang Koh Tao. Jadi Koh Tao ini merupakan tempat yang sangat terkenal ya untuk para turis atau wisatawan asing. Buat teman-teman atau good people, kalau bingung kalian bisa datang ke sini.
Dan Kotau ini terkenal dengan divingnya, dengan snorkeling. Jadi saya nanti akan bawa good people, kita akan jalan-jalan dan kita akan visit beberapa pantai untuk snorkeling. Jadi ya begitulah ya, nanti saya juga akan bawa dan lihat pokoknya jalan-jalan ke Kotau. Dan buat teman-teman, silahkan kalian visit Kotau kalau kalian suka. Dan kalau menurut saya sih tempat ini salah satu recommended ya buat teman-teman yang mau visit Thailand. Jadi itu aja informasi yang saya mau kasih tahu dari Kotau. Ya, Kotau. Jadi jangan lupa kalian tetap dukung channel saya, kalian dukung dan support channel saya. Dan saya mau enjoy view yang ada di sini, because this is really beautiful view. Okay, saya Tresia dari Kotau. Enjoy the view. Jumping, jadi orang-orang itu naik ke atas sana, itu ada apa namanya tali, mereka naik ke atas sana, terus mereka lompat ya ke bawah dan sangat indah sekali. Dan seperti yang good people bisa lihat, ini kayaknya nih Kotau itu adalah turtles, pantai apa namanya kura-kura ya, karena tau itu adalah means turtles atau kura-kura. Dan banyak sekali ini namanya apa ya batu-batu, jadi kalian cantik sekali kalau kalian ambil foto di batu-batu. Dan ya karena ini merupakan salah satu tempat yang bagus untuk snorkeling, jadi saya akan saya udah siap di sini untuk buat snorkeling ya. Nanti saya mau snorkeling, jadi saya harus prepare dulu. So saya mau enjoy di sini, menikmati indahnya pantai di Tanote. Okay, jadi enjoy the view here. Semoga kalian suka dan mungkin bermanfaat videonya untuk teman-teman atau travel people. Okay, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan sama good people. Sampai jumpa nanti di pantai-pantai berikutnya. So saya mau lihat nih ya, mereka itu nanti jam berapa. Okay, so enjoy here. Tropis atau negara yang terkenal dengan pantai ya, salah satunya seperti sekarang saya lagi ada di Thailand yang di Kotau. Nah kali ini saya akan kasih tahu tentang transportasi. Jadi kalau kalian main-main ke pulau sini ya atau island di sini, kalian itu enaknya atau kalian tuh naik motor ya. Jadi motor kalian keliling dari pantai ke pantai atau mengunjungi ya area-area wisata seperti yang saya lakukan sekarang. Ini sangat sangat fun sekali, sangat menyenangkan. Dan ya saya harap kalian bisa mendengar suara saya ya, karena saya lagi di atas motor. Dan oh iya, buat good people atau travel people, pastikan kalian pakai helm ya, karena saya maaf tidak pakai helm. Jadi kalian jangan contoh, karena saya cuma mau dari pantai tadi mau ke pantai lagi, jadi dekat sekali. Tapi apapun alasannya, kalian harus tetap menggunakan kalian punya helm ya, karena helm itu sangat penting
untuk keselamatan kalian. Cuman kebanyakan orang di sini emang nggak pakai helm ya, tapi nggak usah ikut, kalian harus menggunakan helm. Oke, jadi itu aja informasi yang saya mau kasih tahu, dan hari ini kita akan explore pantai lagi dan keliling-keliling melihat indahnya pulau atau Kotai Island ya. Oke, jadi enjoy the view here dan ya, yeah, let's go. Saatnya kita explore pulau yang ada di Kotau, dan saya juga akan nanti tunjukkan salah satu pulau namanya Koh Nang Yuan ya, kalau saya nggak salah ya, nanti saya tulis namanya. Dan kita akan pakai boat ini ya, harganya itu 400, itu udah one way, two way, it's two way, jadi 400 baht itu per orang ya. Jadi nanti dia, kalian kasih tahu aja jam berapa kalian selesai untuk di pick up. Oke, jadi saya akan naik ke atas dan ini sangat seru sekali ya. So yeah, let's go. Travel people, jadi sekarang saya sudah sampai di Koh Nang Yuan. Ya, jadi ini tuh pulau-pulaunya itu, mereka tuh sebenarnya ada 3 pulau ya. Kalau kalian bisa lihat di sebelah kiri kanan saya itu satu pulau, terus kemudian yang saya berdiri ini juga itu pulau, dan di sebelah sana juga ada pulau ya, pulau kecil. Jadi 3 pulau kecil itu dia diapit oleh indahnya pantai ya, pantai yang ada pasir putih itu. Jadi dia connected ya, jadi dia nyambungkan 3 pulau itu ya dengan pasir tuh, pasir yang putih sana. Dan saya akan snorkeling nanti di sana, tapi sekarang saya akan naik ke atas. Itu nanti kita akan mendaki ke atas sana, kita lihat juga viewpoint ya, viewpoint di sini itu seperti apa. Saya pikir akan sangat menarik juga dan cantik seperti kemarin saya sudah tunjukkan sama good people. Oke, saya nggak usah banyak ngomong dan saya nggak sabar. I'm really excited ya, saya sangat excited sekali. So yeah, mari kita akan explore yang ada di sini, dan jangan lupa tetap support saya ya, kalian klik tombol subscribe. Oke, so saya akan jalan-jalan dan main-main di sini. Dan kayaknya sih kita mesti bayar ya untuk entrance-nya, tapi ya it's okay, itu juga nggak begitu mahal ya, jadi sangat worth it ya. Saya senang nih di sini ya, saya sangat jatuh cinta dengan pulau di sini. Oke, so let's go. Get a drama as a toy for Christmas. It was one of the greatest innovators. People, saya sudah ada di atas dari puncak Koh Nang Yuan. Jadi tadi kita naik ke sini itu sekitar ya sama ya kayak kemarin itu 15 menit. Dan ya banyak sekali orang di sini antri. Nanti saya kasih tahu sama travel people ya bagaimana orang antri buat ngambil foto. Karena ini sangat cantik sekali ya travel people, seperti bisa kalian lihat di belakang saya. Jadi tadi saya sudah jelaskan ya, jadi ada 3 pulau kecil yang diapit oleh pantai di tengahnya. Jadi itu sangat nyambung ya. Jadi kalian sangat easy sekali untuk pindah dari satu pulau ke pulau lain. Dan ini merupakan juga salah satu viewpoint yang sangat terkenal di Kotau. Dan ya,
saya akan menikmati indahnya di sini, dan saya juga akan tunjukkan nanti kita akan snorkeling di bawah sana. Dan kalau kalian snorkeling di situ atau kalian diving, mereka bilangnya itu Japanese Garden, karena di dalam itu kalian bisa lihat ya, indah sekali. Jadi mereka bilangnya kayak Japanese Garden gitu ya, jadi kalian bisa lihat cantiknya banyak koral-koral kayak gitulah ya. Oke, jadi itu aja yang bisa saya kasih tahu ya informasi. Jadi kalau kalian mau kesini, mungkin ini salah satu tempat yang rekomendasi buat kalian kunjungi. Oke, jadi itu saja. Saya Tresya dari Konang Yuan melaporkan. Enjoy the view here. Jalan-jalan di Kotao sudah berakhir. Saya sudah menunjukkan beberapa spot yang bisa kalian lakukan kalau kalian datang liburan di Kotao ya. Jadi itu aja video saya kali ini, dan saya harap video saya juga membawa informasi atau memberikan informasi yang baik buat teman-teman semuanya ya. Saya akan jalan-jalan lagi di beberapa tempat selanjutnya. Oke, jadi itu aja. Saya Tracy dari Kotao melaporkan, dan terima kasih. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Bye!